Ya, lanjut, lanjut, lanjut. Apa berhenti ini? Wedian. Wedian. Buat kawan-kawan yang ingin mancing ikan di sini, carilah spot-spot yang rimbun seperti ini. Lalu di bawahnya airnya agak tenang. Pokoknya dijamin lah saudaraku. Jadi buat kawan-kawan yang ingin mancing ikan lais, yang hobi mancing ikan lais, pokoknya jangan bosan-bosan untuk pindah saudaraku ya, dan carilah spot-spot yang rimbun yang sekiranya jarang untuk dipancingi orang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke saudaraku, hari ini kita mau kembali lagi mancing di sungai besar lagi ya saudaraku ya, karena sudah lama kita tidak mancing di sungai besar karena beberapa minggu yang lalu di sini sering sekali hujan dan terjadi banjir, banjir bandang saudaraku di sini ya. Dan untuk hari ini sungai besar sudah kondisinya sudah agak normal saudaraku ya, sudah surut. Kita akan coba mancing ikan lais lagi saudaraku. Oke, mudah-mudahan hari ini kita bisa poin saudaraku. Untuk peralatan, umpan dan juga yang lain-lain nanti saya tuliskan di deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita ke lokasi. Jas kandas. Oke saudaraku, saya menemukan spot bagus lagi guys. Cuman ya bongkar ini, kita harus telaten guys, harus sabar nih. Oke saudaraku, dimakan saudaraku, sikat saudaraku. Alhamdulillah, poin kita ikan lais. Ukurannya belum terlalu besar saudaraku, cuman sudah layak konsumsi ya. Mantap lah. Oke, cas kandas, kita lanjut. Oke saudaraku, kita coba lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, langsung bawa lari yo. Mulai dikecil guys, sikat guys. Alhamdulillah, poin lagi saudaraku. Ukurannya belum besar-besar nah saudara ya, masih tanggung-tanggung. Ndak popo masih. Oke, kita lanjut saudaraku. Oke saudaraku, masih di spot yang sama ya. Terlemparkan lagi saudaraku. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo guys, bawa lari lagi ya. Oke mas bro, dimakan lagi saudaraku. Sikat saudaraku. Alhamdulillah, satu spot kita poin 3 ekor. Mantap saudaraku. Kurangnya lebih kecilan lagi nih. Wis ndak popo masih, namanya rezeki ya, harus disyukuri. Oke, kita lanjut jos kandos. Oke saudaraku, kita coba di spot idaman ini ya. Saya sering kali mancing di sini saudaraku. Spot ini tidak mengecewakan. Ayo guys, kita langsung di kolam melayu guys. Oke, dimakan, dimakan. Sikat mas bro. Wih, alhamdulillah mas bro, poin kita. Ini spot istimewa lah buat saya saudara ini. Sering kali saya mancing di sini, tapi masih aja kita bisa poin di sini saudara. Oke, jas kandas, cuman spotnya gelap. Oke saudaraku, kita coba lagi ya. Spot ini memang tak pernah mengecewakan saudara ya. Sering kali saya mancing ke sini ya, tetap aja dapat saudara ini. Oke, dimakan lagi saudaraku. Ayo lanjut, lanjut, lanjut. Apa berhenti ini? Wedian. Wedian. Yo, oh, boy guys, udah kena belum ini ya? Sikat mas bro. Ternyata sudah kena. Lais babon saudaraku. Alhamdulillah guys. Kurangnya mantap sekali ini guys. Babon ini laisnya. Mantap sekali ini. Panjangnya sampai ke lengan saudaraku ini. Oke, jas kandas. Memang spot ini saudaraku. Spot ini tidak pernah mengecewakan saya saudaraku. Nih,
di atasnya rimbun ini buat kawan-kawan yang ingin mancing ikan lais ini. Carilah spot-spot yang rimbun seperti ini. Lalu di bawahnya airnya agak tenang. Pokoknya dijamin lah saudaraku. Oke, mantap jos kendos. Kita lanjut saudaraku. Kita uculi dulu. Tak kira lepas saudara ini tadi. Oke saudaraku, kita coba lagi ya. Mudah-mudahan masih ada ya. Oke, dimakan lagi. Oke guys, sikat guys. Wih, babon lagi. Alhamdulillah, poin lagi kita guys. Ukurannya babon lagi saudaraku. Oh, dia mau. Mantap ya. Babon lagi nih. Walah jeblok guys. Masem guys. Gua wing kena ya saudaraku. Dah enggak apa-apa ya. Belum rezekinya saudaraku. Jadi buat kawan-kawan ya, kalau ingin mancing ikan lais, misalkan di sini dimakan saudaraku, setelah itu enggak makan lagi ikannya ya, kita tinggal pergi dulu, nanti kita balik lagi ke sini lagi makan lagi saudaraku. Pokoknya bisa dicoba lah, bisa dibuktikan. Oke, terus kandas, kita lanjut saudaraku. Udah icol, kita pindah spot lagi saudaraku ya. Ini spot ini biasanya saya juga sering mancing di sini saudaraku, tidak pernah mengecewakan guys. Kita coba lagi apakah memang spot ini memang spot yang istimewa. Nah, langsung dibawa lari guys. Ayo guys, sikat guys. Wih, babon guys. Alhamdulillah, satu kali lempar saudaraku ya. Mantap sekali ukurannya. Untuk ikan lais ukuran segini sudah babon saudara ya. Jadi buat kawan-kawan nih, kalau mau mancing carilah spot-spot yang seperti ini saudaraku. Dijamin bunyut guys. Oke, lanjut. Oke, kita coba lagi ya. Masih ada atau tidak? Spot seperti ini kalau misalkan satu kali sudah ada yang makan, terus tidak ada yang makan lagi, tinggal saja nanti balik lagi makan lagi dia. Gendul-gendul ya apa ini? Ini cikat mas bro, kau ikan lais lagi saudaraku. Waduh, malah mubat nongkrong lagi ini. Waduh doh, gimana ini saudaraku? Oke saudaraku, kita poin lagi nih. Kurangnya masih tanggung guys. Sindak popo mas ya. Oke, kita lanjut lagi. Ayo dimakan lagi guys. Lempar langsung dimakan lagi saudaraku nih. Mantap ya. Oke saudaraku, cukup sekian dulu lah mancing kita hari ini. Saya mau fokus mancing aja saudaraku ya. Kalau sambil merekam ini kurang puas saudaraku mancingnya, dan saya sendirian ngomong di reongitan guys. Oke, sampai di sini dulu buat kawan-kawan yang lebih mancing ikan lais ya. Mudah-mudahan video ini membantu, cukup membantu kawan-kawan yang ingin berburu ikan lais. Oke, sampai di sini dulu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi, salam pecemuring, budal mancing jos kandos. Nanti kita tunjukkan hasil akhirnya saja saudara ya. Oke saudaraku, ini hasil akhir dari mancing kita tadi ya saudaraku ya. Hasilnya cukup memuaskan saudaraku ya. Jadi buat kawan-kawan yang ingin mancing ikan lais, yang hobi mancing ikan lais, pokoknya jangan bosan-bosan untuk pindah saudaraku ya, dan carilah spot-spot yang rimbun yang sekiranya jarang untuk dipancingi orang lain saudara. Kawan-kawan yang bertanya, kalau mancing ikan lais itu kedalamannya berapa ya?
Jadi kalau mancing ikan lais itu kalau menggunakan teknik layang, kita tidak menggunakan pelampung, tidak menggunakan pemberat, saudaraku ya. Jadi cuman cukup mata kail dan juga senar saja, saudaraku. Jadi untuk kedalamannya ya kurang paham lah. Jadi biasanya seperti video-video saya yang tadi, saudaraku, begitu dilempar ya langsung dimakan, saudaraku. Oke, mudah-mudahan kawan-kawan cukup terhibur dengan tayangan ini. Dan sampai ketemu di video saya berikutnya, saudaraku. Pokoknya salam satu hobi, salam pucung mering budal mancing. Jaskandos.